Baik, hari ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita membuat announcement pada halaman jurnal bulan. Apa itu announcement? Announcement adalah pengumuman yang bisa tampil di bagian home jurnal kita. Misalnya seperti ini. Announcement itu bisa kadang itu biasanya berupa call for paper yang bisa dipasang gambar sama teksnya. Contohnya seperti ini juga. Ini kalau ini hanya teksnya saja yang dipasang, tidak ada gambarnya langsung. Oke, kita mulai. Caranya adalah masuk sebagai jurnal manager. Dia akan tampil seperti ini. Pilih announcement yang paling atas ini. Oke, muncul seperti ini. Create new announcement. Kita tulis di sini call for paper misalnya nanti. Kemudian kita upload gambarnya, siapkan dulu sebelumnya ini seperti ini contohnya, kita tunggu sampai uploadannya selesai sambil memasukkan teksnya. Sudah muncul, jadi di sini ada gambar call for paper-nya, kemudian ini ada teksnya, terserah lah isinya mau apa, kita mau dikasih tambah link macam-macam, kita coba dulu. Kemudian kita bisa mengatur kapan ini bisa diterbitkan, sampai kapan berakhir. Misalkan pengumuman ini kita setting misalkan bulan Juli tanggal 1 2020, ini tidak akan muncul lagi. Oke, klik save. Sudah jadi. Coba kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Ini ada gambar yang di tengah-tengah. Terus di sini ada. Kalau bagaimana cara membuatnya posisinya dia ada di tengah, tidak di edit saja. Oke, coba kita lihat edit. Pakai kode HTML. Update, maka gambarnya akan ke tengah. Itu juga demikian, sekarang kita dibikin di tengah. Cari logo ini, kita lihat hasilnya. Oke, sudah selesai.